hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Dandi Bahtiar. Di sini saya mewakili Pondok Pesantren Al-Aliyah sebagai peserta OPOP. Dan di sini juga saya sebagai sekretaris pembangunan ekonomi di Pondok Pesantren Al-Aliyah yang berlokasi di Kampung Gang Talim, Desa Kadupandak, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, yang mana pesantren ini berdiri pada tahun 2003 yang didirikan oleh Bapak Kiai Haji Badri beserta tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 ini ada sekitar kurang lebih 80 santri yang belajar di pondok ini. Adapun materi yang diajarkan di pondok ini di antara lain yaitu Al-Qur'an dan hadis beserta kitab-kitab kuning yang lainnya, mencakupi ilmu nahwu, sorof, fikih, tajwid, balaghah, tasawuf dan tauhid dan lainnya. Alasan saya mengikuti seleksi OPOP ini untuk mengembangkan usaha yang ada di dalam pondok pesantren ini, yaitu depot isi ulang air minum yang dikelola oleh para santri pesantren. Dan nilai-nilai yang diterapkan oleh pesantren dalam usaha ini yaitu terus berusaha, terus berkarya, dan pantang menyerah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.